Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan membuat tutorial cara menambahkan suara. Ya. Bitmap ini teman-teman. Kita cari di pencariannya. Ya. Bang Haji Sodik. Cari yang paling kecil. Ini kan ada 2 detik di download teman-teman. Diklik. Klik ini. Download ukuran 480p saja, teman-teman. Jadi tidak terlalu besar MB-nya. Kita tunggu sebentar, teman-teman. Bisa atau tidak untuk download ini, teman-teman. Oh, ternyata tidak bisa, teman-teman. Maaf. Tapi saya santai, saya sudah punya videonya. Terus selanjutnya kita buka Game Master Pre, tambah klik ini biasa. Ukuran 16:9. Terus media, cari video ini saja lah ya teman-teman. Video ini tambah, cari lagi di media teman-teman. Kita cari di, ntar dulu sebentar, cari dulu, explore. Ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan membuat tutorial cara menambahkan suara. Ya. Bitmap ini teman-teman. Saya sudah download yang bilang ya. Bisa langsung dimasukkan ke sini kan. Jadi untuk selanjutnya lagi, kalau ada video yang selanjutnya, gampang sekali teman-teman, tinggal masukin lagi yang ini. Diulangi teman-teman. Ya, ini gampang sekali teman-teman. Yang penting download. Ya. Bitmap bisa, di pencarian Google bisa. Itu teman-teman. Nah. Ya, cukup sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Tidak ada tutur kata yang salah atau kurang. Mantap. Siap. Minta maaf yang sebesar-besarnya karena masih belajar. Ya, thanks for watching. Dan jangan lupa klik subscribe, like, and share jika itu bermanfaat. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.